Ribuan warga yang berasal dari kota dan kabupaten Sukabumi memadati Lapang Merdeka Kota Sukabumi untuk mengikuti Festival Mie Ayam dan gelaran produk UMKM 2019. Warga masyarakat pun bisa mendapatkan mie ayam secara gratis karena jumlah porsi mie ayam yang disediakan sebanyak 1.500 porsi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan ada banyak jenis mie yang bisa dinikmati sebab festival melibatkan 30 gerobak penjajah mie ayam sekota Sukabumi. Festival Mie Ayam ini melibatkan para pelaku UMKM di Sukabumi agar naik kelas dan profesional. Dorongan ini dilakukan karena Kota Sukabumi tidak memiliki potensi alam yang bisa dibanggakan. Namun Kota Sukabumi memiliki banyak potensi sumber daya manusia yang kokoh dan kuat, serta tumbuh berkembang dengan melesat. Rencananya, festival kuliner semacam ini akan masuk pada kalender event 2020. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi dengan seluruh pihak dalam membangun Sukabumi melesat lagi. Seiring dengan percepatan teknologi informasi, UMKM di kita sangat melesat, di luar perkiraan kita juga pertumbuhannya. Jadi itu tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ketika mereka memiliki tumbuh seperti jamur, ini UMKM di Kota Sukabumi, pemerintah daerah maupun sektor swasta mampu membina mereka sehingga mampu bertahan lama dalam UMKM mereka. Sukabumi dipilih sebagai lokasi festival karena UMKM-nya dinilai mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan kegiatan ini akan rutin dilakukan setiap tahunnya.